Halo Sobat Gacor, kembali lagi bersama gue Bang Timor di channel YouTube gue. Nah, di sini gue mau ngucapin terima kasih buat kalian semua yang sudah komen, like, dan subscribe channel YouTube Bang Timor. Sekali lagi gue ucapin terima kasih. Buat yang belum, buruan klik tombol subscribe di bawah. Ya, gue tungguin. 5, 4, 3, 2, 1. Segera diklik tombol subscribe-nya. Oke? Oke, selanjutnya hari ini kita mau ngapain? Kita mau belajar lagi, kita mau sharing lagi. Bang Timor mau sharing lagi ke sobat-sobat gacor. Ya. Hari ini Bang Timor akan ditemani oleh satu orang barista. Dia asalnya dari Solo dan juga dia barista di Florencia Coffee Shop yang ada di Karawang. Siapakah dia? Inilah dia. Ya, ini dia. Namanya adalah Cang Bob. Gimana Cang Bob? Halo sobat gacor dimanapun berada. Saya sedang sama Bang Timor sekarang. Ya, Cang Bob ini udah dijamin seduhan kopinya pasti enak. Banyak banget yang seneng sama seduhannya Cang Gacor. Amin. Cang Bob ini ya, bukan Cang Gacor. Cang. Kadang gue juga manggil dia Cang Gacor. Iya. Karena gacor lah kopi-kopinya ya. Gacor kalau diminum langsung bikin meleleh. Bikin meleleh, hati-hati janda kayaknya ya. Iya. Ya, jangan begitulah janda-janda, jangan diempat juga. Kita pecinta, Bang. Pecinta janda. Iya. Siap dah, siap. Oke ya. Hari ini gua sama Cang Bob mau sharing tentang apa Cang Bob? Tentang manual brew Aeropress. Aeropress. Ya, manual brew Aeropress. Toolsnya ada apa aja? Yang pasti karena namanya Aeropress, kita butuh Aeropress. Ini belinya di salah satu website yang ada di Indonesia. Mungkin teman-teman yang pecinta kopi sudah tahu, kalau yang belum tahu ya nantilah kita kasih tahu karena kita nggak di endorse sama dia. Nah, jadi enggak kita mah masih baru, jadi nggak boleh ya, dia harus minta endorse sama dia ya. Ini Aeropress, dia modelnya kayak suntikan sih. Nah, ini kenapa dia Aeropress, karena dia dipress dengan lumayan tekanannya. Wow, lumayan nih. Tuh. Ya, nih ada settingan juga di bawahnya. Ini buat biasanya kita naruh apa di sini, Cang? Naruh filter, paper filter. Paper filter sama apa, Cang? Di sini kita taruh kopinya di sini. Sama apa lagi? Baru kita seduh airnya, baru kita press. Nah, okay. Nanti gimana? Lihat aja. Lihat aja ya. Oke, Cang ya. Di sini pasti ada alatnya. Kemudian tadi kan Cang Bob udah bilang ya, ada paper. Papernya modelnya kayak lingkaran gini aja, nggak kayak V60. V60 kan kemarin bentuknya V dan juga lebih besar. Kalau si Aeropress ini cuma segini aja. Bulat. Ya, bulat. Sip ya. Oke. Untuk treatmentnya kita mulai dulu dari kopinya hari ini kita mau pakai kopi apa ya? Kopi apa ya? Kalau gua maunya apa ya? Gua Gayo deh, Gayo semi wash. Lu apa, Cang? Itu ada Flores apa lagi tuh? Gayo full wash. Full wash, ada semi wash ya? Iya, kalau gua semi wash, lu mau yang mana? Enggak boleh semi wash lagi. Oh, harus beda dong. Gua Flores aja deh. Lu Flores ya. Oke. Okay. Flores. Flores berarti biar beda gitu. Iya, betul ya. Sini ada Flores, ada semi wash. Gayo semi wash. Oke, tetap untuk penyeduhan selalu siapkan kettle layar rangsa sama seperti V60 di video sebelumnya ya. Yang belum nonton video sebelumnya jangan lupa klik aja nih. Nanti kita share link di sini ya. Oke. Ini mereknya kita mau nyebut, tapi itu mereknya silakan dibaca sendiri. Baca sendiri lah ya. Kita nggak di endorse jadi nggak usah disebut. Depannya B kok. Depannya B, belakangnya A. Oh, iya. Jadi benga. Ya. Atau enggak, oh belakangnya ya. Iya. Terus di sini kita, kalau saya biasanya kopinya itu 15 gram dan nanti air seduhannya itu
230 mili dan juga suhu air di 80 derajat. Nah, di sini kita mau melakukan sedikit modifikasi dari yang teknik saya tadi. Teknik saya itu diambil dari daerah Belarus tahun 2018 untuk teknik yang tadi ya. Nah, untuk yang lain-lainnya nanti kita bisa diskusi kapan-kapan. Kalau teman-teman pengen tahu, langsung aja komen di bawah ada teknik apa lagi dan kopinya berapa gram, airnya berapa mili, dan waktunya dan lain sebagainya ya. Nanti kita jelasin sambil berjalan dalam video yang kali ini. Oke? Oke, pertama kalau gua 230 ml, lu mau berapa, Cang? Gua pakai 200. 200. 200 ml. Kopi tetap hajar 15 gram ya, Cang ya? Kopi gua 15 gram. 15 gram. Terus untuk waktu ya, mungkin kita samain aja deh waktunya, Cang ya. Kita paling 1 menit 1 menit 30 detik ya pembuatannya ya, gitu. Cuma 1 menit 30 detik. Tapi kadang lebih sih karena kan prepare dan lain sebagainya. Cuma pada saat penyeduhan itu 1 menit 30 detik. Kita mulai ya. Mulai pertama kita ambil dulu kopi dari gua, berarti yang bikin Bang Timo dulu nih. Iya, gua okay. Bikin dulu dong. Siap. Ya, gua bikin dulu. Gua timbang dulu punya gua. Lu juga lah, sekali timbang. Oh, iya, jangan dua kali kerja dong. Ini kopi Flores ya. Ya, kita timbang dulu. Tadi berapa? Adanya. Ya udah. Aja bisa, yang penting buat timbang. Ya. Jangan lupa ambil kopi pakai sendok, jangan pakai tangan karena kotor. Kalau tangan lu ada corona gimana? Iya. Oh no. Ntar pakai tangan kanan lagi. Iya. Oh, iya, pakai, kalau tangan kiri. Enggak dikira jin. Yang kiri. Yang kiri juga biasanya masih bau-bau amis-amis gitu ya. Kayak di bau apa itu? Habis dari belakang. Oh iya, betul betul betul. Kita nolin dulu. Pertama kita nolin dulu, kemudian kita mulai timbang. Oke? Oke, sekarang kita timbang dulu ya. Udah 13 gram. Lalu selanjutnya adalah kita giling kopinya, atau istilah kerennya dalam bahasa Inggris di grinding menggunakan grinder. Nah, kalau untuk AeroPress itu grind size-nya sama kayak V60. Yaitu kalau yang masih ingat grind size-nya adalah medium ya. Nah, sekarang kita giling dulu. Teman-teman bisa lihat ya. Nih. Untuk green size-nya medium. Selanjutnya kita membersihkan dulu si AeroPress-nya. Supaya apa? Supaya lebih steril. Karena kan sudah agak beberapa jam nggak kepakai, mungkin sedikit ada kotoran-kotoran atau bakteri yang menempel. Jadi kita langsung aja kita bersihkan ya. Kita tuang dulu air panas tadi ke dalam ghost neck kettle atau kettle leher angsa. Kita bersihin dulu.
lalu filter papernya kita masukkan ke tempat yang sudah disediakan. Nih, filter papernya dimasukin sesuai dengan ukuran. Tada! Ya. Setelah sudah dimasukin seperti ini posisinya. Jangan sampai salah ya posisinya. Salah masuk ke wadah yang lain gitu. Setelah itu wajib dibasahkan sama seperti V60. V60 juga dibasahkan dan tujuannya dibasahkan sama seperti V60 juga. Jadi kalau teman-teman pengen tahu tujuan dibasahkan filter itu kenapa, nonton aja dulu video yang pertama, oke? Ini kita basahkan dulu, bisa menggunakan ini. Teman-teman pasti penasaran kan, ini apa? Ini ketika kalian beli Aeropress, dapat ini juga. Ini fungsinya buat meratakan, buat mengaduk. Seperti itu ya. Udah, kita bersihin dulu, kita buang airnya. Selanjutnya adalah, kita memasukkan kopi yang sudah kita giling ke wadah Aeropress. Tuh, letakkan dulu wadah Aeropress di atas timbangan. Jadi biar nanti gampang, tidak perlu repot-repot lagi ya. Pertama kita tuangkan dulu kopinya ke wadahnya, kemudian diratakan, sudah diratakan. Selanjutnya adalah sama seperti proses apa ya, V60 itu proses pertamanya adalah blooming. Kenapa harus ada blooming? Nonton dulu video yang pertama, jangan sampai kelewat karena pelajaran di video pertama sudah ada. Kalau saya ngucapin di sekarang, di video yang kali ini, capek dong. Ya, bloomingnya itu 50 ml selama 5 detik saja. Ya, jangan kelamaan. 15 detik. 15 detik aja, jangan kelamaan ya. Kemudian kita blooming dulu selama 15 detik. Ya, di sini saya sudah menyiapkan stopwatch juga, tapi teman-teman tidak perlu melihat stopwatchnya di mana. Setelah dibasahkan, kita putar-putar selama 5 detik. Nah, putar-putarnya pakai apa? Pakai tools yang sudah disediakan oleh Aeropress. Tuh selama 5 detik. Kita hitung ya. 1 2 3 4 5. Sudah ya. Setelah selesai diputar-putar, biar dulu. Biar bersih nih. Terusnya ya, setelah diputar-putar kita menunggu selama 10 detik. Jadi biarkan seluruh karbon dioksidanya itu keluar, jadi proses bloomingnya bisa lebih maksimal lagi. Jadi kita menunggu selama 10 detik, oke? Setelah 10 detik selesai, oke, ini kira-kira sudah 10 detik. Selanjutnya adalah kita puring sebanyak 180 ml. Kenapa? Tadi kan saya sudah bilang di awal bahwa air yang dibutuhkan untuk Aeropress adalah 230 ml. Tadi udah 50 ml. Selanjutnya adalah 180 ml. Oke, kita mulai puring 180 ml ya, guys. Oke, guys, setelah dilakukan puring 180 menit itu kita tunggu selama 180 ml kita tunggu selama 20 detik ya, biarkan dia kopi dan airnya bisa menyatu, atau istilahnya si kopinya tadi bisa terekstrak sempurna oleh air panas.
airnya berapa derajat tadi? Betul sekali, 80 derajat Celsius. Itu yang sudah kita coba sih, dan juga yang sudah kita baca dari tekniknya Belarus tahun 2018. Setelah 20 detik ya, anggaplah ini udah 20 detik ya. Ini udah 20 detik, kita lakukan lagi menggunakan tools ini untuk diputar-putar. Putar-putar lagi selama 5 detik juga. Ayo kita hitung ya. 1 2 3 4 5. Kelar ya. Setelah diaduk, kita lap dulu dong biar bersih. Jadi lap, diletakkan ke planger. Plangernya ini ya, yang tadi yang sudah dikasih filter dan filternya sudah dibasahin. Tuh, kita pasang. Cara pasangnya gampang banget nih. Ini pasang, kemudian diputar. Disesuaikan, sudah ada sampai mentok, sudah tidak bisa berputar lagi. Itu udah pas banget. Lalu sediakan gelas, gelas yang pas ya kalau bisa. Ketika jadi pas dipasang di sininya, di aeropressnya. Mantep banget. Wow. Ya, nih. Tuh. Ada kamera sebelah situ. Oke ya, setelah di ini, lalu dibalik sini. Nah, ini udah mulai netes. Nah, pada saat proses di press ini, usahakan waktu yang dibutuhkan itu 15 detik ya. 15 detik, tidak boleh terlalu cepat, tidak boleh terlalu lama ya. Ini lalu kita press selama 15 detik. Oke cor, udah kelar untuk membuat aeropress tadi. Nih, kali ini gue mau nunjukin. Kalau fisik kemarin kan gue gak nunjukin ampasnya seperti apa setelah diproses ya. Kali ini gue mau nunjukin nih cor, ampasnya setelah diproses seperti apa sih penampakannya. Mari kita lihat. Hati-hati ya. Ini dia, siapa tahu ada yang mau bikin masker wajah, datang aja ke Florencia Coffee yang ada di Karawang. Buat teman-teman di Karawang, kalau di tempat-tempat lain singgah aja di kedai-kedai kopi terdekat ya. Saya mau nyebutin satu-satu nggak enak, nggak di endorse. Ini ya guys ya, silakan dilihat. Oke nggak tuh, ini penampakan ampas kopi yang sudah selesai diproses menggunakan aeropress. Jadi ya sama aja sih, yang tadi sudah dihabis di grinding jadi basah, jadilah begini. Oke okay? Oke okay, sobat gacor, sudah selesai kita melakukan apa tadi? Melakukan Cang? Penyeduhan teknik aeropress, teknik manual brew dengan aeropress ya. Di sini juga sudah jadi nih minumannya, kopi Arabica Gayo Semi Wash dan Flores Wololelea. Ya, ini sudah, dan secara warna kurang lebih lebih strong daripada V60 dan juga lebih dark ya, karena dia lebih, kopinya lebih terekstraksi karena pressure dari aeropress tadi. Nah, untuk rasanya sendiri, kalau yang saya 230 ml ini lebih soft dibandingkan dengan yang airnya 200 ml. Kenapa? Karena ya karena airnya sedikit jadi lebih banyak yang diekstrak dan juga lebih strong lebih pastinya. Strong, lebih strong. Kita cobain Cang ya. Gede ya? Biasanya sih enak kan? Iya, kok biasanya bikin enak? Ya, maaf ya. Biasalah, karena fungsinya dan tujuannya hanya untuk membuat video, jadi banyak berhenti-berhentinya.
dan waktunya juga yang harusnya selalu pas, tapi tadi karena kita banyak berhenti untuk pengambilan video dan lain sebagainya, jadi rasanya agak hancur. Tapi secara garis besar, pemakaian Aeropress seperti itu. Kalau teman-teman masih bingung, bisa ditanyakan di kolom komen, dan juga bisa juga searching aja di Mbak Google, pasti Google ada ya. Banyak, ya. Banyak banget ya Cang ya. Tapi kalau mau ngopi enak, langsung aja datang. Iya lah. Malah promosi dia cor. Nanti kita bikinin kopi yang Asia. Makasih ya Cang ya. Untuk video kali ini cukup sampai di sini. Buat teman-teman semua jangan lupa like, komen, dan subrek ya. Penting itu subrek biar kita lebih semangat lagi bikin videonya Cang ya. Tapi diajak lagi enggak? Ya ajak terus deh pokoknya Cang. Tenang. Subrek ya, jangan lupa subrek. Ntar gua kenalin sama janda-janda subrek. Yang kaya ada? Bu banyak. Tenang, tenang. Nyarinya yang kaya buset dah. Oke ya. Oke. Sobat gacor. Sekian dari Bang Timor dan juga Cang Bob. Salam kopi Indonesia.